Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan atas segala nikmat dan kurnia-Nya serta taufik inayah-Nya, juga iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita masing-masing sehingga kita tetap konsekuen insyaallah dalam melaksanakan, dalam menjalankan ajaran agama Islam yang kita cintai ini, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang disampaikan Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, anak adalah sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana mungkin semua orang yang berstatus suami istri menginginkan adanya anak dari pasangan mereka masing-masing. Ingatlah bahwasanya anak tersebut hitam putihnya diawali dari pendidikan ataupun asuhan yang disampaikan, yang diterapkan atau yang diajarkan kepada anaknya lewat daripada orang tuanya tersebut. Pada hakikatnya, anak itu adalah suci, fitrah. Apakah anak itu dari hubungan yang sah ataupun hubungan yang tidak sah? Yang jelas, anak yang lahir adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawayu hawwi hanihi ayunassirani ayumajsani. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka ayahnya atau orang tuanya lah yang menyahudikannya atau yang menasranikannya atau memajusikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 1384 atau 2658 yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbicara soal anak, Al-Quran terdapat di dalamnya yang mengkelompokkan anak tersebut. Pertama, anak adalah sebagai ujian untuk kita. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 sampai 28.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan juga kau mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang amat besar. Dalam ayat di atas menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua sebagai hambanya untuk tidak mengkhianati amanat-amanat atau amanah yang diberikan kepada kita, termasuk anak tersebut. Adanya sang buah hati yang menggemaskan tentunya terkadang membuat kita lalai dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan menjelaskan bahwa anak dan harta adalah termasuk fitnah, yang bermakna ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saudara-saudara, yang kedua adalah anak sebagai perhiasan hidup dunia. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia wal-baqiyatul sholihatul khairu inda rabbika sawaban khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah baik untuk menjadi harapan. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Sedangkan az-zina merupakan kata masdar dari kata kerja zana yazni, yang berarti berhias atau hiasan. Maksud kata zina dalam ayat ini adalah segala sesuatu mempunyai daya tarik dan nilai-nilai lebih di mata manusia, alias menjadi perhiasan dari dunia. Dengan mengerti bahwa maksud ayat dari kata di atas, harta dan anak adalah perhiasan di mana manusia bisa mengambilnya sebagai hiasan kehidupan duniawi dan saling berlomba-lomba dengan yang namanya hiasan tersebut. Dalam yang tersebut, harta dan anak-anak disebutkan sebagai perhiasan. Kenapa? Karena sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi, harta mempunyai keindahan estetika dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Sedangkan anak adalah sebagai kekuatan batin bagi keluarga dan juga mempunyai manfaat yang luar biasa yang bisa kita ambil. Saudara-saudara pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak tipe yang ketiga adalah penyenang hati. Kedudukan anak yang terbaik adalah manakala anak yang dapat menyenangkan hati dan menyejukkan kedua mata orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah seperti sholat, mereka segera melaksanakannya dengan sukacita. Apabila diperintahkan belajar, mereka senantiasa mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekertinya dan baik akhlaknya. Ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya anak itu adalah qurratu ayun,
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Anak sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghalizun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang tegas dan keras. Mereka tidak menurutkan Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. At-Tahrim ayat 6. Amanah anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua harus ditunaikan dengan cara memberikan hak dan kewajiban. Anak dari pemberian anak diberikan dengan nama yang baik, makanan yang halal, dan yang lebih penting adalah pendidikan iman dan akhlak dan doa-doa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, kepada zuriatnya. Saudara-saudara, keberhasilan anak adalah apa yang kita berikan kepada dia di waktu mereka masih dalam tanggungan kita. Jika sumbernya dari yang haram, maka payah atau jarang menghasilkan kebaikan. Terkadang kita lihat banyak anak-anak dari kalangan yang tidak mampu, bahkan mereka banyak yang berhasil. Tapi mohon maaf, terkadang anak-anak yang dari ekonomi orang tuanya mampu, tapi anak bisa menjadi musuh terhadap dia sendiri. Kenapa? Mungkin karena sumber yang diberikan kepada anak kita tersebut barangkali paling tidak dari unsur syubhat, kalaupun tidak dari yang haram. Nah, inilah sebagai introspeksi kita pada anak-anak kita. Semoga anak kita tersebut kita dapat memberikan yang terbaik, gizi yang hebat, gizi yang bersih, halalan thayyiban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kultum kita pada sore ini, kepada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang baik mari kita ambil, yang kurang baik mari kita perbaiki sebaik mungkin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.